Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Main Bareng Alfatih. Nah, hari ini aku sedang mencari bahan untuk pembuatan Motela. Buat yang belum tahu Motela itu apa, Motela itu sejenis bumerang. Hanya saja ini asalnya dari negara Indonesia. Ya, itu dia negara aku dan negara kalian. Di sini bahannya adalah bambu. Aku mencari bambu yang panjang ya, yang ruasnya panjang gitu, yang sekatnya itu karena sekatnya bengkok jadi nggak dipakai. Aku cari yang panjang. Gimana lagi ya? Aku belum menemukan ya. Cari lagi. Oh iya, yang belum subscribe, aku mohon dong dukungannya, bantuannya, supportnya untuk mensubscribe agar channel ini lebih berkembang gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih semangat untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Oke, aku rasa ini dia yang aku cari gitu. Nah, di sini nggak tahu ya sebutannya, dagingnya ini cukup tebal dan juga ruasnya itu cukup panjang. Aduh, siapa yang mantau itu? Oh, ada yang mantau ya pakai drone ya. Waduh, waduh. Wah, 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 dia mantau. Mantau, aku sedang mencari bambu ya. Kabur ke atas, ke atas. Aku maling kali. Ke atas. Oh, aku usir aja nih. Ah, pergi deh tuh dia. Oke, kemudian apa aku ya, cuci dulu ya teman-teman. Aduh. Ya, maaf ya, omnya nggak ngerti. Cuci ya, setelah itu ngertinya kalau sudah bersih langsung kita belah. Ya, ketok-ketok. Belah menjadi dua ya teman-teman ya. Ini adalah pembuatan Motela pertama kali aku membuat ya teman-teman ya. Kebetulan bambu di sekitar rumah ini banyak ya teman-teman. Oke, setelah dicuci lumayan bersih, kita belah lagi ya. Karena rencananya aku mau mengambil batang yang rata. Setelah itu dibagi dua lagi. Dan setelah itu dibagi dua lagi teman-teman ya. Nah, ini dia bahannya. Kurasa segini cukup ya. Kemudian diserut agar bentuknya pipih. Sebisa mungkin nggak ada lengkungan ya teman-teman ya. Lurus gitu. Ya, diserut. Hingga rata. Setelah itu kita bagi dua ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mencoba untuk natural ya, nggak menggunakan penggaris gitu. Jadi membagi duanya dengan cara menggunakan bambu lagi gitu. Nah, bambu ini terus di tipisin agar bisa dilengkungin dan dibagi dua gitu. Rencananya sih begitu. Tapi kalau penggaris, pakai penggaris juga nggak apa-apa, malah lebih mudah itu teman-teman ya. Jadi ini ceritanya apa ya namanya, tradisional gitu ya.
menggunakan alat seadanya tadinya, tapi di sini masih menggunakan pisau dan martil. Kalau seadanya itu kan pakai batu ya yang ditajamin ya, cuma capek banget teman-teman ya. Oke, setelah itu kita bagi dua lagi. Setelah sudah dapat titik tengahnya, aku bagi dua ya teman. Ini pelan-pelan agar tidak pecah. Oke, kita sudah dapat dua. Kemudian sini aku ratain dulu ya, aku rapiin. Kita rapihin biar rata. Oke, masih kurang sedikit. Hati-hati menggunakan cutter dan pisau karena sangat berbahaya teman-teman ya, kalau ceroboh gitu ya, kalau nggak hati-hati ya, apapun itu harus tetap hati-hati. Sepertinya masih kurang rata nih teman-teman, jadi aku serut lagi. Sini masih lebih tebal yang satu ya. Kalau perlu ditimbang ya teman-teman, agar lebih profesional gitu. Jadi kalau aku ini ceritanya mau mencoba membuat apa adanya, akhirnya aku menggunakan penggaris juga ya teman-teman. Di sini panjangnya itu 27,5 ya teman-teman, jadi aku mengambil titik tengahnya itu kurang lebih 13,8 cm. Oke, ini dia garis tengahnya. Kita beri tanda menggunakan pensil. Kemudian kita garis nih, garis tengahnya nih ya, untuk meletakkan posisi satunya lagi gitu ya, agar rata. Nah, kemudian aku membuat celah untuk baling yang dudukan satu lagi ya, dudukan baling-baling yang satu lagi gitu. Agar dimaksudkan dia rata teman-teman. Ini aku menggunakan cutter karena lebih mudah gitu teman-teman, tajam ya. Dan tetap harus hati-hati. Kita sayat-sayat. Oke, kira-kira sudah cukup ya teman-teman. Kemudian aku menggaris untuk membuat airfoilnya teman-teman. Kemudian disayat lagi ya. Setelah itu aku lubangi ya.
Ini nggak dilubangin juga nggak apa-apa sih, cuma ini melubangi dan mengikat gitu. Yang ternyata cukup menggunakan lem kayu sudah sangat kuat gitu. Kemudian aku pres menggunakan klem. Setelah sudah dipres, kemudian kita tunggu kira-kira 1 jam, 2 jam gitulah. Yang bagusnya sih 2 jam. Nah, ini sudah 2 jam, kemudian kita lepas. Ini sudah merekat sangat kuat sekali, teman-teman ya. Sebetulnya nggak perlu tali lagi nih. Karena tadinya aku maksudnya itu karena Motela yang asli itu diikat menggunakan tali rotan ya teman-teman. Rotan bisa atau bambu, cuman kan yang pertama rotannya nggak ada, yang kedua bambu buat tali dari bambu itu cukup lama, jadi cukup repot sih maksudnya. Jadi aku menggunakan tali pancing. Oke, kemudian diamplas agar halus. Sepertinya sudah cukup nih air foilnya nih. Nah, kemudian aku coba mencoba untuk mengikat. Yang sebetulnya nggak perlu lagi ya. Kemudian aku tempel stiker channel main bareng Alfate gitu ya. Biar kelihatan keren gitu. Alright. Tinggal tes. Saatnya kita coba Motela. Anginnya kencang banget, Om. Aku nggak bisa. Banyak sudah subscribe, watching, and like.
dan sampai jumpa.